Mengawali berita yang pertama, pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Semarang akan menerapkan seragam sekolah pakaian adat Semarangan mulai tahun ini. Seragam sekolah pakaian Semarangan akan dipakai siswa sebulan sekali di hari Kamis minggu pertama. Akan segera diterapkannya seragam sekolah berupa pakaian adat untuk siswa SD hingga SMP di Kota Semarang, disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto. Untuk jenis pakaian adat di Kota Semarang, menurutnya telah dirapatkan dengan kepala sekolah dan disepakati pakaian Semarangan, yakni untuk siswa pria pakaian jenis surjan dan ubet Semarangan. Sedangkan untuk siswa wanita menggunakan kebaya encim Semarangan. Menurutnya, rencana penerapan seragam sekolah pakaian adat merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang seragam sekolah yang diantaranya jenis seragam sekolah yaitu pakaian adat. Pada saat kita lontarkan ini menggunakan pakaian Semarangan di Kamis minggu pertama. Ya, kalau ASN itu kan pakai Semarangan. Nah, nanti guru-guru termasuk muridnya juga. Ya itu tuh surjan Semarangan sama ubet Semarangan kan itu. Kalau yang perempuan kebaya encim gitu ya? Iya, yang perempuan kebaya encim. Aturan seragam sekolah merujuk pada Peraturan Mendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 Pasal 3 yang isinya diantaranya jenis seragam sekolah untuk siswa SD hingga SMA terdiri dari pakaian seragam nasional, pakaian seragam pramuka, dan pakaian adat. Heri Riana, Simpang 5 TV, melaporkan.